Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi kita di MG3 Hub. Hari ni Zik kena racun pula dengan kawan-kawan. Selalunya Zik racun orang, tapi sekarang ni Zik yang teracun dengan kawan-kawan. So awuk kat sini. Ini sebenarnya episod sambung kan sebenarnya. Zik ada dekat CN Auto Tire balik, guys. Sebabnya Zik teracun dengan satu benda ni. Okey, apa yang Zik teracun adalah Zik nak tukar rim, guys. Rim apa yang Zik nak tukar? Kita akan saksikan sekejap lagi. Jadi rim ni Zik akan jualkan kepada kawan Zik, iaitu Min, Myvi Silver kat situ. Kalau korang nampak kat situ, okay, dia akan beli rim Zik ni dengan tayar Zik sekali yang ada dalam kereta nantilah. So tayar ni Zik baru pakai, Zik akan pindahkan kepada rim baru Zik. Korang nak tahu apa rim yang Zik ambil? Nanti Zik akan tunjukkan kepada korang, guys. Okay guys, jadi kita kat sini ya, ada yang tukar meracun. Ini adalah suspek-suspek kita, guys. Ya, tapi yang ni memang Zik tak tahu nak cakap apa. Dalam satu tahun berapa puluh dream dah dia tukar. Aduh, kalau korang tak kenal dia ni, Sonic. Korang boleh tengok kat IG. Yang ni adalah pakar ambient light kita. So kalau korang nak ambient light, korang boleh contact Pak Is. Yang Sonic, kalau korang rasa nak swap beam, boleh cuba. Alright. Okay guys, jadi apa rim yang Zik nak tukar adalah rim ni, guys. Inilah dia, guys. Rim TE0037. Okay, dia bukan TE37. Dia TE0037 disebabkan dia punya spoke dia kat tengah ni ada lubang, guys. Okay, ini sebenarnya dia lebih kurang sama dengan Perkin Ibrahim lah. Perkin Ibrahim punya rim dia lebih kurang macam ni. Tapi Zik pun tak tahu lah macam mana Zik boleh jumpa dekat kedai ni. Memang ini adalah rim yang agak rare, guys. Dan dia ringan. Dia angkat satu ringan . Memang ringan, guys. So dia antara four form. Lepas tu ada lubang kat sini. Lepas tu dia punya spoke ni, dia macam SSR, guys. Kalau TE dia tebal sikit, tapi yang ni dia macam SSR. Korang boleh tengok kat sini SSR macam mana. Alright, korang tengok ni kat sini. Dia punya spoke dia Type C SSR. Sama kan macam tu. Tapi dia gabungan, guys. Gabungan. Memang Zik cakap sebenarnya Zik teracun. Cumanya nak cari original yang ni. Tak ada 4 lubang, guys. Memang semua 5 lubang. Dan tu lah, memang rezeki Zik lah jumpa dekat kedai ni. Zik pun tak tahu macam mana Zik jumpa. Guys, kedai ni bagus, guys. Walaupun original, dia cakap chamber tak payah tukar dulu. Kita tengok, kalau ada lari baru tukar. Lepas tu yang bestnya kedai ni, korang tengok satu tayar, satu rim, satu orang. Memang cepat kerja dia. Tengok, satu tayar, satu rim, ada satu orang. Bye bye rim Zik. Bye bye. Sudah siap. Kau tengok Ni. Part ni paling geram sekali. Lawa siap. Okay guys, Zik dah habis pasang. Korang boleh tengok lah dekat kereta Zik ni. Jadi Zik sebenarnya tadi Zik terlalu excited sampai tak tahu nak cakap apa. Lepas tu detail-detail untuk rim ni semua Zik terlupa. Jadi ceritakan kepada korang. Alright, untuk yang rim ni, Zik bagi tahu balik lah. Ia adalah 17 inci 8JJ, guys. ET dia, ET tak silap Zik 35. Jadi dekat belakang ni Zik cakap memang dia punya besar dia memang meaty betul lah. Cumanya kalau korang yang pakai 8JJ ni, korang yang pakai 8JJ ni memang dinasihatkan untuk roll fender, guys. Tetapi roll fender ni Zik akan ada lagi satu episod untuk korang. Zik buat roll fender untuk kereta Zik dan memang dia punya kerja dia cun, guys. Okay, jadi kalau korang tengok nanti kat sini, dia punya tepi dia memang cun-cun, guys. Dan kalau dia punya hentam pun tak sagat terlalu teruk lah. So kalau betul-betul hentam, sagat dia takat dekat tepi kat sini je. Dia memang cun-cun. Alright, jadi rim ni
TE037, bukan TE37 guys, 037 guys. Dia lain dia sebabnya pattern design dia di macam SSR guys. Lepas tu dia punya kat sini ada lubang. Tetapi dia taklah macam ori. Original lubang kat sini dia memang lubang terus kat belakang. Jadi macam ni dia punya beza dia, lubang sikit kat sini, dekat tepi dia tak ada lubang. Kalau original pun dekat tepi dia ada lubang guys. So ini adalah made in Thailand. Lepas tu dia flow form. Sebab Zip pun angkat, memang dia tak berasa berat. Selalunya rim 17 kalau made in Taiwan ke apa benda yang betul-betul besi, memang Zip cakap Zip nak angkat pun agak mengah guys. Tapi yang ni Zip angkat satu tangan pun masih boleh lagi. Okay, jadi bagi Zip yang ini steel ringan, flow form daripada Thailand, dan dia bukan ori ya guys. Zip cakap serang-serang bukan ori, sebab kat sini pun kita boleh tengok dah design Japan. Kalau ori dia mesti tulis made in Japan guys. Ok guys, jadi kalau rim ni korang nak tahu berapa harga, Zip dapatkan dekat CN Auto Tire Section 15, harga dia RM1,900 guys untuk ni. Tetapi dekat kedai tu hanya ada satu je guys yang Zip pakai, inilah yang ada satu yang dekat dalam kedai guys. Dia ataupun tanyalah dia stok bila nak sampai. Tapi dia cakap ini memang rim memang limited guys. Kalau Zip pergi kat kedai lain pun dia cakap memang rim ni rim agak limited. Dan dia punya warna dia guys, kalau korang tengok jauh-jauh warna dia macam warna hitam. Tapi bila tengok dekat-dekat, dia ada combination dia dengan warna purple dan juga warna maroon macam tu lah. Dia punya hitam dia tak betul-betul full black. Dia punya hitam dia ada campuran sikit guys. Jadi kat situ adalah satu keunikan bagi rim ni guys. Dan memang Zik cakap, memang masa Zik tengok ni, geram tengok. Memang kena racun dengan member, dah racun dengan IG story kan. Lepas tu teruslah ambil, terus member beli Avanti Zik tu. Sekarang ni kau tengoklah. Inilah musibat-musibat kena racun daripada member. Aduh. Okey, jadi itu guys, itu saja untuk episod kali ini untuk korang tahu tentang rim yang Zik pakai ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Modify itu pasti guys. Assalamualaikum dan ciao. Ha guys, dah habis tonton dah? Relax dulu guys. Jom subscribe dan tengok video-video Zik yang lain. Psst, tak apa bang. Tengok kena racun, beli je dulu. Duit boleh cari. Terima kasih kerana support Zik, dan Zik doakan kepada korang, semoga korang dimurahkan rezeki.